Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan perjalanan servis Kurnia Diesel Magelang Menyapa. Baik, pada hari Kamis ini saya akan melakukan perjalanan servis yaitu di Kecamatan Serumbung ya, masih di wilayah Kecamatan Magelang, yaitu akan memperbaiki mesin R180 ya. Katanya ngelos, tidak ada tenaganya ya. Jadi di engkol itu hilang kompresinya. Baik, untuk itu mari kita sambil wisata ikuti terus perjalanan servis Kurnia Diesel Magelang. Yuk kita berangkat. Sudah sampai lokasi ya, tempat tambal ban. Katanya mesin ini rusak, ngelos mas. Ya. Anu mesinnya di g. Ya, sudah sampai lokasi ini. Kasusnya sepele ya, ini buat tambal ban ada kotoran yang masuk ke sini ya. Kemudian biasanya bekas filter udara itu kesedot ke sana ya, sehingga nempel ganjil klep, maka akan menyebabkan loss ya. Jadi tidak ada tenaganya ya. Jadi ini sudah oke, tidak masalah ya, ini cuma ganjel aja. Baik, kemudian ini akan kita evakuasi bawa pulang. R180 ini harus kita bongkar bawa pulang. Ya, baik, ini filter udara nih ada platnya yang masuk ke dalam ya. Ini biasanya penyakit umum untuk diesel Cina itu biasanya rontok pada bagian filter udara, sehingga kalau besinya itu
masuk ke dalam klep maka akan mengganjal dan menyebabkan kompresi hilang. Baik, ini ya mas, kita tak gawas ya. Yang tunggu lancar, paling gitu mungkin. Oke. Baik, ini akan kita evakuasi bawa pulang. X180 untuk serpan. Posisi masih di daerah Kecamatan Serumbung. Masih wilayah Kecamatan Magelang. Baik, kita akan pulang sekarang ya. Ya, sambil kita pulang, ini posisi sampai di Kali Putih ya. Ini adalah sungai buatan di mana yang dulu dilewati oleh lahar dingin ya. Dulu di sini belum ada jembatannya ya, tapi dari arah puncak Merapi itu meluncur lurus sampai sini ya. Yang dulu sungainya itu berbelok ya, berbelok ke tepatnya di belakang gedung yang kuning itu ya. Karena ganasnya lahar dingin waktu itu ya, maka menerobos lurus, yaitu ditandai dengan batu yang ada di depan itu adalah batu dari Gunung Merapi ya. Ada sebagian lagi yang di sebelah ujung itu batunya gede dan tidak bisa dipindahkan ya. Dan jembatan ini adalah jembatan baru. Sungainya juga sungai buatan ya, ini dikeduk ya atau diluruskan sungainya ya. Kita inilah sekilas daerah wilayah Muntilan ya, yang dekat dengan Gunung Merapi, dimana saat meletus Gunung Merapi beberapa tahun yang lalu, dan inilah sebagian daripada sejarah lahar dingin yang sampai menerjang pedesaan daerah sekitar sini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit hiburan ya, dan pengertian wilayah-wilayah daerah Muntilan. Ya, mungkin cukup sekian dulu ya perjalanan servis daripada Kurnia Diesel Magelang Penyapa. Untuk itu tetap ikuti terus di perjalanan servis Kurnia Diesel Magelang. Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Baik, mungkin itu aja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya.